Salam pelaut semua, Jalas Pepa Jaya Mahe di Daun Jaya di Darat Berkarya. Kali ini saya dapat tugas untuk memperbaiki tali yang rusak. Oke. Nah, saya akan memperlihatkan kepada rekan-rekan semua bagaimana cara memperbaiki tali yang rusak. Nah, di sini saya akan coba memotongnya dan saya akan membuat mata tali untuk tali yang besar ini. Oke. Nah, jadi sebelum saya potong, saya akan cek dulu di mana kerusakannya. Nah, ternyata di sini kerusakannya. Nah, ini dari salah satu strandnya ini ada yang putus ya. Lebih dari 2 strand yang putus. Jadi terpaksa saya harus memotongnya di daerah sini. Nah, ini terdiri dari 8 strand ya. Beda dengan yang biasa kita pakai. Biasa kita pakai itu biasanya ada 12 strand. Nah, ini cuman ada 8 strand. Jadi sebelum saya potong, saya pakai lakban dulu ya, pakai duct tape ini agar si strandnya tidak berantakan. Saya berhasil memotongnya ini, kemudian saya akan mengukurnya berapa panjangnya untuk membuat lingkaran, yaitu untuk membuat mata agar bisa masuk di bollard nantinya. Setelah mendapat ukuran yang pas, kemudian saya akan membuka strand-strand ini dan ujung-ujung strand ini saya akan lilit menggunakan lakban ya, agar nanti mudah dalam pengoplosan.
Jadi buat rekan-rekan sesama pelaut, ini wajib tahu ya bagaimana cara menyeples tali sebesar ini. Jadi jumlah strandnya ini ada 8. Jumlah strandnya ini ada 8 ya. Jadi nanti saya akan bagi dua dulu. Bagi dua dulu. Setelah saya ujungnya ini dikasih lakban agar mudah dalam penyeplesan. Usahakan saat memberikan lakban, menggulung dengan lakban ini, usahakan rapat ya, tarik, dikencengin agar pada saat kita mau nyeplesnya tidak lepas lakbannya. Jadi kadang kita pas nyeples itu lakbannya lepas dan itu akan merepotkan pemain. Buat rekan-rekan semua, kalau ini bermanfaat, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe, share, and comment. Kali ini saya menggunakan sistem splash, yaitu satu-satu ya, jadi diloncatin satu. Jadi kita masukin dulu 4 strand, buka di tengah-tengahnya.
ditarik, empat setrennya dimasukin. Setren berhasil dimasukkan, jadi yang buat setren di luar itu yang pertama kita jalankan yaitu yang di luar ya. Jadi pertama yang dijalankan itu yang dua di yang buat setren yang ada di luar yang tidak dimasukin. Jadi jangan lupa menggunakan spike ya. Spike. Nah, ini udah di sini saya udah masuk semua. Jadi sebagian videonya kepotong ya. Di sini udah masuk semua. Jadi tinggal kita ngejalanin aja. Loncat satu-satu semua.
They know my problem. They need to make time the gamba, you know. Yeah. Okay, but they have to